Bagaimana saya nak suruh ingat sama apa saya belajar daripada kuliah dan ceramah agama? Kerana lupa sama. Dan payah nak saya didik keluarga saya kerana lupa juga. Dia dengar molek dah. Berahi rajin dengar. Tapi dia nak kabar korang, dok ingat pula sama-sama. Dokmu sorang lah, ramai. Nah, masa dengar tu kita faham lah. Malah sekarang tinggal sikit. Hak kita dengar tadi. Esok tinggal suku. Raya tahun depan jeng habis. Nah, waktu ulama-ulama dia, telinga dia macam gemucu. Kena kain lekat, kena kain lekat. Tu tak? Nampak? Ini kurnia Allah. Pertama sekali kurnia Allah. Neh. Mucuk. Ini tak ada. Tak ada mana tak ada kompromi. Nah, kita pakai luar, kita pakai kain belakang. Lalu kat mucuk. Ada dia kena. Malah aku nak lekat. Ada. Ada. Kena lekat. Kena lekat. Dah terus tambung. Duk buang mucuk. Orang makan kuih raya. Dia buang mucuk. Mana tak? Mana ulama gitu hati dia. Masuk lekat. Masuk lekat. Masuk lekat. Waktu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan seumpamanya. Nah, lekat dalam hati dia, ratus ribu, puluh ribu hadis. Lekat pula bukan lekat poin saja. Harfiah, satu demi satu demi satu. Kata, ngapa hadis tu kan? Imam Bukhari, cik kitab. Kita buka kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Ia lagi hadis lalu. Dia kata, haddasana syaikhi, berkata kepadaku oleh guruku. Guruku berkata pula, berkata oleh guruku, telah berkata Sulaiman. Sulaiman pula berkata, telah berkata. Sama tu. Dia boleh ingat dalam hati dia. Siapa pada sahabat? Rasulullah berkata. Suti-suti. Dia khabar masa dia di Iraq pun sama. Dalam hati. Dia khabar di Mekah pun sama. Di Madinah sama juga. Itu orang panggil ulama hadis. Ingat semua. Kalau lari sutik, maka orang ni tidak kuat ingatannya. Nah, itu contoh maknanya orang yang kuat. Dan kita lagu mana? Kita banyak gangguan. Lepas tu banyak bergaul, berkamir dengan barang dunia, maka kurang kuat ingatan kita. Nah, lepas tu setengah-setengah orang dulu dia uzlah. Nah, dia nak ibadat, dia nak ngapa hidup jauh pada orang. Neh, zaman dulu tu galak dah. Nak ngapa nak ingat ilmu. Galak mana banyak gangguan dah. Aria. Dalam hang kita lebih lagi Tak. Kalau kita dengar sejam orang ngajar tu tafsir ke tajwid ke sedap masa tu. Napak dah. Nak balik sekarang duk tengoklah bilik ingat lagi tadi. Sifat 20 wujud maknanya ada kidang maknanya sedia bakok maknanya kekal tidak binasa. Nak. Itu bini pula panggil. Neh. Bang, main gak stok. Nak galak au. Batu banyak kan kurang. Nak. Pas cakap 5 minit masuk pula dalam bilik abah. Gusti main kau. Dah abah minat gusti. Nak, mana benda-benda gitu lah. Ha, projek, ha, kerja, cari makan, saya nak bayar gaji tu, saya nak jumpa orang. Waktu tak apa nak lekat. Nak. Ha. Tak percaya tu orang budak-budak hok duk ngapa Quran kelas tahfi. Kan dia kurung kan. Nak. Takut jadi hanya bila hanya duk kawan banyak benda dia masuk capuk ngapa tak lekat. Budak lain 3 tahun habis 30 juzuk, dia 30 tahun baru sejuzuk. Nak. Ha. Budak-budak tahfi dia ada dewa rombongan. Nah, rombongan ke Sawil Lagung. Mahak tapi tak ada dia tambah buat gitu. Tengok orang ramai kacau bila budak-budak jadi payah nak ngapa. Neh. Jadi kita kena faham. Cuma ikhtiar tu ada. Kita ulang. Dia mudah dekat. Nah.